ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pembangunan PPTK Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insyaallah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadhalu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTK Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, ni'mat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, ni'mat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jukam 354. Ma'asyar muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi di sini pagi hari saya di kantor saya di kantor pondok PPTK Himmah Aliyah. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal ngajar, yang ngajar para ustad-ustad, ada dua ustadah yang ngajar. Ya, saya di kantor memanfaatkan waktu sedikit nggak lama setelah kita mengerjakan beberapa tugas kita, terus membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jukam 354. Saudaraku semua, kemarin sudah kita saksikan kurang lebih kemarin 2-3 hari yang lalu kejadian yang sangat seru. Ya, kalau yang kita beritakan kemarin hari Jumat ya, yaitu ada segerombolan ratusan orang yang mengepung di rumahnya Pak Biakto di tempat pembangunan calon TPQ Muhibbul Ilmi di Bayat Klaten. Alhamdulillah pula sudah kita beritakan, sudah kita viralkan, dan sudah ditangani para yang berwajib, Pak Polisi tentunya, Allahu a'lam, apapun itu keputusan, apapun hasilnya, insya Allah pihak dari Pak Subiakto sudah menyerahkan kepada kepolisian di Polres Klaten. Semoga apapun keputusannya, semua menjadi berkah, semua menjadi barokah, dan juga menjadikan wasilah untuk membuka akal sehat mereka, kawan-kawan di Islam Jamaah. Tidak ada sebenarnya orang yang jelek itu, tidak ada apa ya bahasanya, ya ada orang jelek, tetapi dalam Islam Jamaah itu kalau kita lihat
mayoritas itu karena doktrin. Jadi kalau sudah doktrin itu ya lupa segalanya. Sesuatu yang dulu dihormati kemudian dihinakan. Sesuatu yang dicintai dibenci. Sesuatu yang akrab mungkin pertemanan sekarang menjadi permusuhan. Jadi semua itu bukan secara personalnya. Jadi ada yang mengatakan itu kan pribadi-pribadi personal seseorang. Tidak, saya katakan yakin tidak. Apalagi menangani bab mantan. Kalau personal itu antar jamaah mungkin saya percaya. Mungkin antar jamaah, sama jamaah pada sesama keluarga besar antar jamaah itu personal. Ada masalah itu personal. Tetapi kalau sikap antara jamaah kemudian kepada mantan itu ajaran. Saya pastikan itu adalah ajaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang diajarkan seperti itu, diinstruksikan seperti itu, diperintahkan seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah keluar dari Islam jamaah itu murtad hukumnya. Orang-orang yang sudah keluar dari Islam jamaah itu halal rahasianya, halal darahnya, halal hartanya. Halal rahasianya, misalnya punya rahasia jelek diumbar. Jangankan rahasia, lawang tidak ada rahasia aja kemudian diada-adakan. Artinya tidak ada rahasia, tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan. Nah, dibuat-buat cerita kemudian agar orang membenci. Itulah sikap asli watak ajaran, saya katakan watak ajaran Islam jamaah. Bukan watak kepada secara personal individual, saya yakin. Secara individu Islam jamaah banyak yang bagus, banyak yang tresno, banyak yang cinta. Dan saya sering beberapa kali bertemu dengan orang di kesempatan-kesempatan yang mungkin steril. Saya katakan kenapa sampean membenci saya, kenapa sampean membenci para mantan. Ya jawabnya cuma normatif secara pandangan mereka. Ya karena kita diperintah tadi. Karena kita itu sakdermo, aku ki wong cilik, aku gak ngerti apa-apa. Aku gak ngerti apa-apa, senenge mung manut karo manut tok. Ya sudah kalau seperti itu gimana lagi? Kalau seperti itu ya sudah, berarti memang ajaran sepenuhnya. Bagaimana mereka mengkafirkan selain golongannya? Bagaimana dia kemudian memurtadkan selain golongannya? Orang-orang yang pernah ngaji di situ mengusir anak-anaknya, bahkan ada yang mengusir anaknya dengan tega. Yang anaknya sedang sakit ada, tapi saya sementara belum dapat izin dari beliau. Yang anaknya sedang sakit diusir, la haula wala quwata illa billah. Biar nanti kalau suatu saat dia beliau mau diviralkan, biar beliau sendiri yang cerita pakai voice note atau apalah. Miris sekali saudaraku semua, dan ini berlangsung sudah 4 tahun 5 tahun terakhir ini. Semenjak tahun 2018 ya hampir 6 tahun ini. Terus saya lihat kenapa kok sampai seperti ini terus ya. Karena memang pergerakan para mantan di 6 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir ini sangat masif dan sangat berdampak kepada pengaruh kepada eksistensi jamaah. Kepada apa? Perkembangan jamaah sendiri. Ya otomatis akan merotoli. Bahasanya akeh sing bunglon. Banyak yang bunglon, banyak yang kemudian menyadari, banyak yang sadar dari berbagai kalangan. Dan kalau kita bisa catat, hampir setiap minggu orang-orang Islam jamaah banyak yang keluar, hampir setiap minggu di berbagai daerah di seluruh Nusantara bahkan di luar negeri. Ya, dengan keluarnya mungkin keluar secara total, dia menyatakan keluar. Atau secara diam-diam yang mereka sebut dengan istilah bunglon. Tapi tidak apa-apa, inilah saudaraku semua, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hasil daripada dakwah kita. Coba mereka itu Masya Allah, tadi malam itu di sini, sampai jam setengah 10, jam 10 mungkin ada. Karena saya akan melewati masjid Islam jamaah, berapa masjid itu, hampir 10 masjid saya ngisi ngajar. Pengajian teks Bapak Imam. Dan di sini itu malam Jumat pertama itu teks Bapak Imam.
yang lebih ramai, lebih semangat, lebih wakeh sentuhku. Banyak yang datang. Karena tag ini bagi mereka sangat kuat, sangat-sangat sambungnya wa'ati dengan imam. Ya, sambungnya kita kepada imam itu dengan teks itu. Tapi ya tetap lagi-lagi kalau Anda sergap atau Anda itu rutin mendengarkan teks, tapi kalau Anda enggak bari infak persenan, ya sama aja bohong. Ya, sebuah doanya bohong, berarti artinya tidak diakui juga. Ya, intinya itu bayar persenan itu. Intinya kan bayar persenan itu. Banyak, saya lewat berapa masjid itu, banyak, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8 masjid Islam jamaah itu, semua sama. Yaitu ramai semua, penuh semua. Padahal saya pulang tadi malam sekitar jam 8:30. Itu saya tadi malam saya sudah pindah dua masjid itu. Ba'da maghrib sampai Isya, kemudian Isya saya keluar, pindah masjid lagi sampai 8:30 jam 8. Loh. Saya sudah dua kali isi kajian. Mereka baru satu kali belum selesai karena teks. Kalau teks itu ya sudah, teks itu seakan-akan ya wis. Pokoknya wis medeni lah pemedeni ya mau. Sampai ketinggalan sak nomor aja dulu waktu kita masih di dalam penerobos-penerobos tinggal sak nomor aja mungkin tinggal apa pipis atau keluar itu harus diminta mangkulan ulang. Harus minta mangkulan ulang, harus jaluk mangkulan yang enggak mendengarkan bulan ini harus mubaliknya datang. Ini saudaraku semua, ini mereka mengatakan arang ulune kucing itu wes tebal tapi dikatakan arang. Artinya apa? Terus doktrin ditancapkan terus. Paham jamaah. Intinya pada uang pokoknya. Aslinya itu intinya itu pokoknya uang. Anda membayar uang, lancarlah jalan dah sudah. Anda yang membayar ya tidak. Sehingga untuk melindungi doktrin itu ya seperti jualan kecap lah. Jual saus, jual kecap, maka dia akan katakan ini nomor satu, ini paling paling jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Ini paling sah. Paling ini dan paling itu sebenarnya hanya melindungi, mengikat sebuah apa, sebuah keyakinan saja, apa itu sebuah hasil saja. Hasilnya uang itu sebenarnya. Kalau kita melihat semakin kita keluar dan semakin kita ngaji taklim, kita akan tahu kok ternyata kita itu benar-benar dibodohi dan di dalam itu rata-rata tidak pintar. Ya dibelenggu dengan doktrin itu. Walaupun ada mubalik-mubalikot atau mubalik-mubalik yang senior yang pintar-pintar, tapi juga pintarnya dalam kalangan itu sendiri. Usul fikih nggak ngerti, fikih nggak ngerti, sirah nggak ngerti, tafsir usul tafsir nggak ngerti, ulumul Quran nggak ngerti, ulumul hadis nggak ngerti, mazhab apa, mazhab-mazhaban kuwi, ora mazhab-mazhaban pokoknya. Kan lucu. Coba sekarang dengan bisa melihat atau kita lihat di berbagai golongan. Hanya satu golongan ini yang pernah kita ikuti ini, yang anti mazhab karena gak ngerti masalahnya. Karena gak ngerti. Ada yang tidak memakai mazhab karena memang sifatnya adalah ya talfik. Pencampuran mazhab itu memang ada. Tetapi dia akui ini adalah pakai mazhab ini pakai mazhab ini pakai mazhab ini. Tapi golongan ini itu enggak doyan mazhab karena memang enggak ngerti. Asam mazhab-mazhaban. Langsung neoni Nabi. Ketika berbicara mazhab, langsung neoni Nabi. Tapi ketika ada mantan ditanya, Soben Amir Musopo, misalnya ditanya oleh Islam jamaah ini, kan saya dari saksinya akhirat sopo. Terus kita jawab nih, loh saksinya akhirat kan Nabi, para Nabi dan kita. Mau Nabi kita mati. Apa bahkan nyaksinya awal edewi loh. Tadi karena gak madhab-madhaban katanya langsung ke Nabi. Giliran Anda bertanya pada kami bahwa saksinya siapa nanti di akhirat kita jawab Nabi, gak terima loh.
Ini namanya orang yang enggak konsisten dengan jawabannya sendiri. Orang yang membingungkan diri dan orang yang bingung, ini orang yang bingung namanya. Maka saudaraku ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Ikilu, buah dari takfir inilah yang kemudian berdampak kemana-mana, berdampak agar orang tidak mau, tidak mengerti, maka enggak boleh belajar. Agar orang tidak bisa menandingi ajarannya, maka mereka kemudian apa? Melarang jamaahnya untuk belajar, melarang jamaahnya untuk mencari ilmu. Muspokoi iki tompon. Ya, ada sarjana-sarjana dikebiri semua, ada sarjana magister, doktor, profesor semua dikebiri, tidak bisa berbuat apa-apa. Harus percayakan agamanya kepada bapak imam. Sebenarnya bapak imamnya ada SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Tamat aja tidak, apalagi lulus. Ya. Sementara profesor, doktor, sarjana, jenderal-jenderal, tak jarang juga para apa direktur-direktur perusahaan yang tentunya SDM-nya lebih tinggi. Polisi-polisi, tentara-tentara, bahkan pejabat-pejabat DPR-DPR, kok mau, mau-maunya dikiburi oleh apa itu, sebuah bisnis keluarga, sebuah gerombolan yang mengatasnamakan agama, tapi ujung-ujungnya dunia. Cobalah Pak, Bu, kalau omongan saya ini salah, coba. Coba direnungi, apa yang tidak membicarakan uang dalam Islam jamaah? Semua yang dibicarakan ujung-ujungnya uang. Semua itu ujung-ujungnya ke uang terus. Apapun itu namanya, ujung-ujungnya uang. Ada pembelaan, ada infak persenan, ada apa-apa. Itu ujung-ujungnya ke uang semua. Sudahlah, kita itu sudah mantan, kita sudah sama-sama di dalam. Kalau saya pernah di dalam dan sekarang di luar. Kalau antum belum pernah di luar, masih di dalam. Itu kan tapi bukti tak? Bukti mas. Pembelaannya awalnya dewi, wong itu di infak. Dikira di luar gak ada infak. Lebih menyasar tuh orang-orang miskin banyak di luar. Sementara orang miskin dalam jamaah itu gak terurus. Dia enggak terurus juga, orang-orang Islam dalam Islam jamaah itu enggak terurus. Ya. Mana? Dia hanya diperalat saja. Semua bantuan, semua yang berupa keuangan masuknya daerah pusat, sementara di kelompok-kelompok ada duafa-duafa terbengkalai, duafa-duafa tercampakkan, tidak terurus. Ada bantuan Rp100.000 sampai 250 lah, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, tapi dengan harus mempunyai ini dan itu, tidak boleh di keramik rumahnya, tidak boleh punya sepeda motor, tidak boleh punya punya HP dan sebagainya. Sudah itu di hutan saja. Kalau seperti itu kasih aja bantuan Tarsan saja. Ada Tarsan loh. Tarsan manusia hutan itu, Tarsan itu kan gak punya HP, gak punya sepeda motor, rumahnya gak di keramik, ujungnya di hutan, ya sudah, sedekahkan kepada Tarsan aja. Islam jamaah sementara orang-orangnya miskin-miskinnya gak terurus. Duh, kita tahu kok ya. Bahkan kita merasa malu ketika kita minta bantuan ke pusat dengan atas nama du'afa. Selalu kita disindir, oh daerah kok du'afa ya oke men. Kita malu kalau meminta bantuan ke pusat, apa bantuan tersebut gak seimbang. Misal nih, Tawangmangu itu infak persenannya di angka 150 sampai 200 juta. Sementara kita minta bantuan untuk du'afa Tawangmangu gak lebih dari 8 juta, 80 orang gak lebih. Berarti kan 8 juta. Sementara yang masuk 150-an sampai 200 juta. Kita hanya minta kembalian hanya 8 juta. Untuk du'afa saat itu. Itu ada du'afa paling banyak orang miskin 80 satu daerah misalnya. Tapi disindir aja, oh, saya jaluk bantuan wae. Jaluk bantuan wae.
jamaahnya bangun masjid, mengajukan bantuan. Ya, dibantuannya 20 juta tapi senangnya Masya Allah. Padahal kalau dipikir berapa puluh juta, berapa ratus juta yang Anda masukkan satu kelompok ke pusat itu, Anda hanya dapat kembaliannya 20 juta, senengira umum. Senangnya enggak umum. Inilah saudaraku semua ya. Ini semua yang inilah yang dilindungi sebenarnya. Yang dilindungi ini sehingga takfirnya kuat, sehingga perlakuan terhadap mantan keras, agar tidak terpengaruh. Dan efek mantan itu memang luar biasa saudaraku semua. Mantan itu jangankan dia berbicara, baru membuat sebuah kegiatan yang mana tidak, yang bertolak belakang dengan apa yang diceritakan oleh pengurus-pengurus. Sudah mereka sudah takut. Misal nih, misal itu kejadian Klaten itu. Sebenarnya masalahnya bukan masalah tanah yang dibicarakan, yang kemarin saya sampaikan di mana itu, di masalah Klaten itu. Itu kan yang dipermasalahkan katanya tanahnya. Tanahnya sama-sama beli. Itu dekat masjid itu, cuman di atas namakan Pak Biakto. Sebenarnya bukan masalah itu. Kenapa? Karena tanah itu selama tidak dibangun oleh Mas Syuri dan keluarganya, tidak ada masalah. Bertahun-tahun tidak ada masalah. Tapi ketika dibangun dan dibangun itu, jelas pembangunan itu akan mempengaruhi kepahaman jamaah yang dianggap jamaah ya mantan masih eksis, mantan masih kuat. Inilah yang mereka enggak senang. Faham tuh? Jadi yang dipermasalahkan tuh bukan tanahnya. Seandainya tanahnya Pak Biakto itu tidak dibangun, saya yakin tidak ada masalah juga. Bertahun-tahun tidak ada masalah. Tapi karena itu mau dibangun, sebuah apalagi dibangun ini ada jelas-jelas ada pedotan wong CDI, pedotan wong LDI, pedotan Islam Jamaah ini, ya sudah. Di dekat tempat ibadahnya, ini akan berdampak mempengaruhi eksistensi kepahaman jamaah. Apa yang kemudian mereka sampaikan terhadap jamaahnya untuk memfitnah mantan tidak mampu, mantan deplek, mantan ini itu tidak terbukti sama sekali. Dulu ketika kita di Islam Jamaah mungkin ya seperti ini, santai. Oh, sekarang di kantor, lihat nih kantor ini. Aku nggak sombong ya, tapi menunjukkan aja ini semua atas semua dukungan sahabat-sahabat ya. Ini saya di gedung satu, ini di kantor, ini biar Anda tahu lah ya. Ini kalau kelasnya di belakang saya ini di kelas, itu ada gedung lagi ada kelasnya, ada tiga kelas di sana, kelas satu, kelas dua, kelas tiga di sana. Di atasnya asrama, di bawah ini di sini ada satu lantai. Kalau di gedung sebelah ada dua lantai lagi. Yang sering saya posting di opening itu loh ya. Ya semua atas dukungannya, atas sedekahnya sahabatku semua, saya mensyukuri. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi amal jariah dan penghafal Quran. Alhamdulillah semangat. Lah ini seperti ini enggak terima. Islam Jamaah itu enggak terima. Nah, cuman kalau saya kan di sini bergabung dengan masyarakat. Ya, bergabung dengan masyarakat yang sudah ada, bergabung dengan masjid yang sudah ada. Kita memanfaatkan tanah yang seluas ini, kita buat pondok, didukung oleh para ustadz-ustadz di tengah-tengah kompleks Islam Jamaah. Ya dia tetap tidak bisa apa-apa. Dia mau menolak bagaimana? Dan sebenarnya hati kecilnya dia sangat tidak terima sekali. Sementara jarak 200 meter dari sana itu masjid daerah. Ini masjid daerah ini. Oh, 50 meter masjid Lompok. Ya 50 meter sampai 100 meter masjid Lompok. Nanti tambah lagi, paling 200 meter atau 300 meter, itu gedung daerah pondok Insan Qurani. Sehingga ketika seperti ini kan pendaftaran nih, ada pendaftaran murid baru. Wali santri, wali santri, calon wali santri, banyak yang kecelik ke sana. Ke gedung daerah sana. Tidak mungkin dia tidak mengenal saya, para satpam-satpamnya, para BP-BP-nya yang jaga di depan itu. Ketika dia masuk, ada wali santri masuk telepon saya, "Tat, saya sudah di pondok Jenengan, karena besar pondoknya tuh." "Loh, di mana? Saya tunggu di sini kok enggak ada, enggak muncul." "Niki punanten dekat
pos pengamanan, pos pengamanan. Duh, salah jenengan. Itu bukan pondok kita, jenengan lurus saja ke barat lagi. Tanya nih, banyak itu wali-wali santri yang tanya. Pak, ini pondoknya Ustaz Ikhwan mana ya? Wah, saya enggak tahu ya. Coba tanya ke sana. Ramkin, enggak ngerti lah mungkin. Enggak mungkin lah enggak kenal, wong saya itu bertahun-tahun di sana. Saya juga ikut berjuang dalam pembangunan gedung itu ya, saya juga ikut andil perjuangan untuk menyukseskan mulai tanah sampai pembangunan gedung. Enggak mungkin mereka lupa, enggak mungkin. Enggak, apalagi mengatakan enggak tahu. Sehingga wali santri yang ke sini banyak yang katakan, "Masuk pondok iki, masuk saya tanya ke sana itu, dia enggak tahu itu." Saya bilang, "Dia enggak tahu, bukan enggak tahu, tapi pura-pura enggak tahu." Enggak ridho kalau mantan itu punya bisa. Intinya pokoknya mantan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengurus. Itu enggak ridho itu. Makanya kasus di rumahnya di pembangunan Pak Biakto itu bukan masalah tanah. Yang kita sampaikan katanya tanahnya kan sama-sama beli. Enggak. Masalahnya adalah karena dia, karena beliau membangun. Mau bertahun-tahun enggak ada masalah kok. Kalau memang itu Islam jamaah punya hak tanah di situ, ngapain nunggu ketika mau dibangun mau rame? Dan jelas-jelas sertifikatnya atas nama Pak Biakto. Pak Biakto berkali-kali, Mas Yudi berkali, siapa yang pernah ikut membeli tanah ini, siapa? Tapi yo, bulet aja, yo enak, pokoknya gini, pokoknya itulah kita dulu. Paham? Itulah kita dulu, sehingga sahabat-sahabat kemantan, ya kita harus ketawa, begitulah gambaran-gambaran sifat kita dulu seperti itu. Jadi kita tuh bisa berkaca melihat watak asli kita dulu, watak asli ajaran Islam jamaah ketika melihat sahabat-sahabat kita, saudara tua kita yang masih di dalam Islam jamaah. Jadi masalahnya bukan masalah tanah, enggak senang aja. Ya, walaupun ketika kita membangun pondok ini, ya imam kelompoknya ikut budi luhur, KU desanya ikut budi luhur, KU kelompok ikut ngecor. Tetapi kalau diminta pilih-pilihan sebenarnya enggak setuju. Tapi apa boleh buat, dia enggak bisa. Mungkin kita ada resminya, ada izin resmi. Kita ada yayasan resmi. Ada masyarakat, ratusan masyarakat yang non-jokam. Ya. Akhirnya Pak Lurahnya bagaimana bilangnya? Pak Lurahnya kan teman saya juga. Teman pengurus daerah. Anu ya Mas, dijaga kondusivitasnya. Oh siap Pak. Pas waktu kas khutbah ta'aruf, waktu kita kemarin khutbah ta'aruf pembukaan kelas baru, nah kita kan undang acara besar dan peresmian itu, tak undang itu, sambutan itu. Beliau pesan dengan saya, tetap ya Mas, saya senang alhamdulillah di sini ada pondok, tetap dijaga kondivitasnya, siap. Artinya saya tahu persis, karena dia itu menantu imam daerah sebelah sana, di daerah sini, pepet sini. Karena ini jarak 2 kilo, sekilo kan ada daerah lagi. Ini sekitar 500 meteran, 200 meter sampai 500 meter ada daerah, ini sekilo sampai 2 kilo ada daerah lagi. Beliau itu menantunya. Dan saat kejadian dulu, kejadian saya waktu dilempari batu rumah saya itu tahun 2021, untuk bulan 11 itu kan, itu bapaknya itu kan didatangi laskar. Assalamualaikum sama imam daerah sini didatangi laskar. Ya intinya pokoknya kalau ada apa-apa pada Ustaz Iwan lagi, saya tidak mau menau, laskar-laskar itu mengatakan ada 15 laskar mendatangi imam daerahnya. Sehingga bapaknya itu ya bilang sama Pak Lurah ini, kok Ikhwan saya ingin duit pasukan. Orang ini duit pasukan. Sehingga beliau ya pesan pada saya, dijaga kondisivitasnya lah kamu. Oh siap. Kalau saya bisa teruskan, siapa yang mengkafirkan, siapa yang menjelek-jelekkan saya di majelis sana, siapa? Kalau saya dikatakan menjelek-jelekkan sana jamaah, mana bagian saya menjelekkan? Saya sedang meluruskan. Faham dong? Saya sedang meluruskan bagian mana yang saya jelek-jelekkan. Saya hanya meluruskan apa adanya.
Kalau Anda mengatakan laku, sampean membongkar keadaan jamaah tentang masalah persenan, berarti Anda sendiri juga menilai bahwa itu jelek. Udah jelek diikuti. Hah? Laku bahas membongkar masalah beat keadaan jamaah, lo berarti Anda nyadar bahwa beat itu jelek. Cuman saya yang mau menyebarkan, hanya Anda mengikuti. Coba buka akal sehat, akal waras, akal selamat Anda. Jadi inti titik poinnya dia enggak suka sedroku semua. Jadi sam jamaah itu enggak suka kalau ada mantan yang bisa dikatakan bertolak belakang dengan yang diucapkan pengurus itu ajalah. Itu lebih umum, bahasa lebih umum. Bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pengurus. Dia enggak ridho. Inginnya mantan itu ya gelandangan. Hidupnya kacau, enggak teratur. Nggak ibadah lagi, nggak dipercaya masyarakat. Maunya itu karena sudah kadung disampaikannya, apa kadung terlanjur disampaikan kepada jamaah-jamaahnya, tapi fakta berbicara berbeda. Berapa puluh mantan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bisa membuat pondok-pondok pesantren puluhan. Berapa ratus mantan yang oleh masyarakat digunakan? Ratusan. Ratusan orang, ratusan mubarik. Berapa ratus mantan yang dipercaya untuk membantu dalam bidang dakwah? Ratusan. Gak hanya puluhan, tapi hitungannya udah ratusan. Maka saudaraku semua, ayo semakin kita semangat, semakin kita dakwah membuat Islam jamaah semakin geram, dan geramnya Islam jamaah itulah insya Allah tanda-tanda mereka akan mendapatkan hidayah. Selamatkan sehat, selamatkan waras, dan selamatkan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا